lontong balap Lapindo ini jualannya di pinggir jalan raya, tepatnya ada di sampingnya SDN Pagerwojo Ire. Ini adalah salah satu lontong balap enak banget di Sidoarjo. 10 ribuan aja satu porsinya. 11 tahun Bu keliling. Ini mulai tahun berapa? 2015. Nah, 14, 2014. Lontong balap khas Sidoarjo. Seporsi jumbo munjung ini kimek 10.000-an rek neng Cak Kafit iki. Istimewa banget iki. Niki ngangge sendok napa mboten iki? Oh, tangan. Yo, tangan. Sing dodol ndo wagel iki lho ranjane. Biasane ngonten biasa. Kangge sate kerang nggih. Disupuk mboten ta? Iya iya benar. Mboten usah. Iya. Sambel ambil sing. Nggih. Pokoke pahe wae. Longsor kene. Pak Ro dianjur rotok ngelu. Biasane lontong balap Lapindo ini tiap hari selalu rame kira, apalagi pas jam makan siang ini. Wah, ini untuk bahan baku bawang putih ini sak meneke. Ini berapa kilo ini, Bu? 5 kilo. 5 kilo khusus untuk lontong balap. Lontong balap Lapindo ini ya, Masya Allah. Bahannya asli lur iki lur. Jadi bukan bumbu-bumbu jadi, asli. Asli bawang putih kating. Bawang putih kating. Delok entalajar satu porsi ini jumbo banget ini. Cuman 10 ribu. Cewek ayu-ayu. Cewek ayu-ayu. Halo-halo Kemecer Mania dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dunia Za yang selalu bikin lapar, ngiler, dan gemecer. Siang ini saya sedang berada di daerah Jalan Raya Kiai Haji Ali Mas'ud Sidoarjo. Tepatnya ada di samping SDN Pagerwojo Sidoarjo. Saya mau nyobain salah satu kuliner khas, kuliner sehatnya warga Sidoarjo. Namanya lontong balap Lapindo. Murah banget regane, mek 10.000-an ae. Lontong kupangnya 10.000, lontong balapnya 10.000-an juga. Penasaran seperti apa rasanya? Ojo nanti-nanti, nangkini ae. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah memberikan like, comment, and subscribe-nya lur. Ojo nanti-nanti, nangkini ae. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ini lagi bikin orderan, nggih. Nggih. Masya Allah, lontong balap Lapindo namine. Nggih, lontonge macam Pindo, wonten lontong kupang, wonten lontong balap. Oh, ngoten nggih. Oh, ya Allah. Kale Pak simpen niki. Tak sinten? Pak Hafid. Pak Hafid, Masya Allah. Sampeyan niku golek anu ae. Gara-gara terkenal ya. Amin amin, kula dongake terkenal to Pak Tambang. Sudah berapa lama sadean lontong balap niki, Pak? Di sini sudah 10 tahunan kurang lebih. Kurang lebih ya. Usaha pertama jalan-jalan keliling-keliling nang ngone sampean Mambang. Oh nggih. Masya Allah. Mulai tahun berapa niku, Pak? Mulai tahun 2004. 2004 sudah lama banget ini. Nanti saya mau pesen satu porsi, Pak nih. Satu porsinya berapa ini Pak Abi? Oh 10.000 itu sampean. Oh iya 10.000an ya. Tanya-tanya, baru regane. Masya Allah, saya bisa lihat isinya dalamnya ini Pak. Ini isinya. Masya Allah. Ini satu dandang ini berapa kilo Pak Abid? Ini cuma 6 kiloan kurang lebih. Cuma 6 kilo ya, cuma Masya 6 Allah kilo. 6 kilo itu cuma ini jerakannya rada ndagel Pak Abid ini. Pak Abid kula ningali lontong balap ini gini. Masya Allah, penampakannya maknyus. Kelihatannya maknyus jari ini. Oh, Pak Abid tutup ya? Gini, monggo-monggo. Mantap banget. Wow, kupangnya teksturnya besar-besar nih, Pak. Siap. Mantap sekali, wajib diparani. Oh, ya Allah, mantap nih rasanya. Mungkin ya. Ini balap lontong kupang. Saya coba balap dulu, Pak Abid. Siap. Ini benar 10.000-an, gitu? Oh, ya nopo sih. Masya Allah. Dan ini wonten tulisan nih. Enggih, leres-leres. Referensi nih. Masya Allah.
Bukanya ini mulai jam berapa, Pak? Mulai jam 8:30 ngantos jam setengah gangsal. Setengah gangsal biasanya habis nggih. Oh, alhamdulillah. Sebelum setengah gangsal niku pun biasa ya. Masya Allah. Batas akhir niku 9. Nggih. Ini jualannya di daerah mana, Pak Abid? Jalan Raya Pagerwojo sebelah barat SD Pagerwojo. Oh. Masuk kira-kira 20 meter dari jalan raya lingkar barat. Oh, nggih lengkap banget penjelasane sing dodol iki rek. Aragor. Ini jualannya lontong balap Lapindo ini di pinggir jalan raya. Lontong Lapindo itu lontongnya macam pindu, ada lontong balap, ada lontong kupang. Macamnya lontongnya nggih wonten lontong wedok, wonten lontong lanang. Oh, ngoten nggih, masyaallah. Ada Lapindo niku. Nggih. Kandhane kok gak percaya. Oh, porsine jumbo koyo ngene mek 10.000-an iki rek. Wah, yakin agak kemejer, wajib diparani iki. Wah, iki istimewa. Masya Allah. Saya tambah satu biasanya kerangnya. Biasanya batik sendok biasanya ya. Gitu pakai apa, Pak? Biasanya dipolok. Dipolok. Sate kerangnya berapaan, Pak? Seribuan. 5 boleh, Pak. Wih, ini mantap. Lah iki pesenanku wis teko rek. Satu porsi jumbo lontong balap Lapindo Cak Hafid di daerah Pagerwojo, sampingnya SDN Pagerwojo Sidoarjo. Sakmene kaya iki mek 10.000-an ae. Sate kerangnya ini 1.000-an, kalau beli 10 oleh bonus 1. Dan yang istimewa di lontong balap Lapindo iki, petisnya bisa ambil sendiri sesuai selera kalian. Nah, karena saya suka banget dengan petis, tak tambahi sedikit. Kecapnya juga kecap premium banget ini, istimewa kecap ini. Nah, kalau ada kuliner bakso nek kecap ini biasanya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim, tak coba edisi seenak apa rasanya lontong balap Lapindo Sidoarjo ini. Bismillahirrahmanirrahim, tak seruputi kuai sih lor. Masya Allah, dari seruputan pertama ini kuat banget rasa gurih manisnya dari kuahnya lontong balap Lapindo ini, kerasa banget. Petisnya juga juara banget ini rek. Sekarang saya mau coba lentu nih. Lentunya benar-benar keras, manis, asinya pas banget. Matengnya ini juga pas banget. Jarang-jarang saya nemuin lento seenak ini. Wajib diparani lontong balap Lapindo kira. Untuk porsi lumayan jumbo, cuma 10.000-an aja. Rasa kecambahnya juga seger banget. Matengnya juga pas. Keras banget rasanya. Biasanya kalau lontong balap itu, kalau kecambahnya terlalu matang itu jadi lembek. Kalau ini enggak loh, lontong balap Lapindo ini matangnya pas, keras banget. Bener-bener, ini bisa jadi salah satu kuliner sehat di Sidoarjo sing wajib diparani. Perpaduan antara gurihnya kuah, manisnya kecap, gurihnya petise, campur jadi siji, gurih banget. Asli ki wajib diparani. Ukuran kerangnya juga besar-besar. Wajib banget diparani. Ini pasti petis asli Darjo ya, Rek. Sandalnya digaya ya, jadi cakep. Pak Apit ini wong endo wakil banget. Setiap ada pembeli datang mesti dijak guyon di sini. Untuk kerangnya ini juga matangnya pas, lembut. Rasa khas dari kerangnya ini keluar. Bumbunya juga kuat banget. Lontong balap Lapindo. Tak jamin nih kira, lontong balap Lapindo perfecto lezzato.
Aku paling seneng nek petis iki kongon njukuk dhewe. Jare sing dodol kongon ngentekno ya, Kak. Wah, petisnya pedes banget. Ana ing kurang iki, kerupuk. Baru saya temukan di sini lontong balap bisa ambil petis sendiri lho. Tapi ojo main-main petis sih power di setengah. Kerupuk ya cocok banget karo lontong balap ya. Saya selalu suka dengan sate kerang kalau ukurannya ini besar-besar kayak di lontong balap labi itu. Lontongnya juga lembut banget. Kalau lontong balapnya bisa seenak ini, saya yakin lontong kupangnya ini sedap banget. Kalian pecinta-pecinta kuliner khas Sidoarjo, kuliner khas petis, wajib banget merini kira. Rasanya tak jamin gak mengecewakan. Blas. Asli lontong kupang ini gak main-main lur. Rasanya sowet banget. Yang menambah rasanya jadi mewah juga ini karena ada uwur-uwuran nih bawang goreng wake banget. Jadi menambah kesan gurihnya lontong balap labi itu. Untuk satu porsi lontong balap Lapindonya Cak Hafid ini hanya 10 ribuan aja. Dengan menu yang sejumbo ini saya kira masih sangat terjangkau banget di Sidoarjo kota ini. Warak tenan. Alhamdulillah, ya Rabbil 'Alamin.
Oke, terima kasih sudah nonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Jangan ngaku pecinta kuliner khas Sidoarjo nek durung nyoba lontong lapindo sing rasane nyoto banget. Enak banget, so wedep, mantep, majleh. Oke, terima kasih, nikmati hidup ini, jangan lupa beribadah, berdoa, dan bersedekah.